Selamat pagi, sehat semua ge? Alhamdulillah. Ya, kali ini saya akan memberikan tips dan trik untuk merubah BMX 20 menjadi 18 karena sudah ada wheel set ini warna merah dan ban putih yang kemarin sudah diposting. Ini akan saya rakit. Nah, untuk frame sendiri saya ambil dari frame ukuran 20. Untuk top tube dan down tube nya tetap ukurannya sama BMX 20, cuma chainstay belakang dan dropet itu dibedakan. Jadi dimajuin nanti jaraknya sekitar 3 jari dari sini. Nah, ini sendiri framenya Jepang, tapi nggak tahu Jepangnya apa. Ini ada keni-keninya di sini nih. Ya, saya selamatkan karena kemarin dapat juga bagian chainstay belakang tuh udah bengkok. Terus saya benerin, dibikin jadi BMX 18. Untuk fork sendiri ini memakai Wim Cycle, cuma merubah dropout dan dinaikin ke atas. Biar tidak terlalu rongganya tidak terlalu panjang. Untuk velg sendiri wheelset belakang racing ini sudah di custom hubnya memakai bearing ukuran 6200 double drat. Dengan warna merah dan putih biar Indonesia. Merah putih. Ini yang velg depannya. Ya, kita siapkan di sini. Ini untuk warnanya sendiri sudah repaint asli warna merah, cuma saya lebih memekatkan warnanya biar lebih keluar dan lebih bagus kelihatannya. Untuk frame sendiri saya pilih warna ini karena ada sisa-sisa cat warna itu, jadi saya manfaatkan biar nggak mubazir, jadi dipakai aja. Nanti kita setting lagi untuk spare part-spare partnya dengan memadukan warna yang cocok. Dan selanjutnya untuk crank sendiri saya pakai crank Taiwan. Ini dapat di Rosso, panjangnya jadi biar nggak terlalu panjang. Nanti kalau dipasang di 20 itu di 18 itu tidak gasruk-gasruk di aspal ya. Untuk ukuran cranknya, untuk rekomendasinya cranknya 140 GM. Ini Taiwan, dapat di Rosso kemarin 140. Udah seperti itu dulu, lalu kita rakit.
untuk seat post sendiri biar nanti kedepannya tidak macet, saya akan bersihkan dinding-dinding dalam untuk seat post ya. Ini yang tadi saya bikin dengan ketebalan 3 mili seamless, terus untuk diameternya 25,4. Ini teman-teman bisa bikin sendiri dari amplas, terus ini as, nanti dibikin garis tengah, terus nanti dilipat. Jadi sewaktu habis amplasnya bisa dipasang yang baru dengan ukuran yang berbeda. Dan teman-teman juga jangan lupa memberikan pelumas di bagian dinding besinya agar tidak lengket ataupun karatan di dalam, terus banyak jadi ngancing gitu ya. Sudah jadi guys, ini BMX 18 custom handmade dari BMX 20. Ini seperti ini. Ini emang gak ada remnya karena saya bikin emang brakeless, jadi biar lebih simple. Tuh. Aku belum mandi loh. Ini habis dari bengkel langsung coba sepeda baru. Sepeda 18 BMX. Teman-teman, selamat sore. Ini saya sepeda santai langsung test ride. Jadi sepeda ini brakeless, jadi nggak pakai rem. Kalau mau rem ya ini. Karena biar lebih simple, jadi nggak memakai rem. Ini untuk kecepatannya udah nyaman, stay readingnya juga sick, tapi mengek-mengek
Jadi saya kasih ban yang tipis ya. Jadi seperti ini teman-teman, saya perkenalkan untuk BMX 18 handmade custom, bukan handmade sih, jadi editan. Ini framenya dari BMX 20, untuk chainstay belakangnya diubah, dropoutnya diubah, jadi 18. Untuk dimensinya antara seat post sama stang standar BMX 20. Untuk hubnya sendiri sudah di custom jadi bearing depan belakang. Bisa lah, masuk rai bisa. Nah seperti itu untuk ban sendiri memakai Osaka, Osaka United warna putih. Untuk headsetnya pakai Prestin. Untuk barnya ini Redland, jadi kecil terus gede. Untuk seat postnya aja nih yang belum di finishing, tapi nggak apa-apa sih, udah di reading dulu. Seperti itu dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Jadi ambil yang baik dan buang yang buruk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, sekarang foto.